luar biasa teman-teman. Rumah depannya ini ada kolam. Oke teman-teman, di vlog kali ini seperti biasa saya sebelum berkunjung ke perkampungan, ke pedesaan, saya itu merasa berat sekali karena mendapatkan amanah dari salah seorang warga Bangladesh yang tinggal di Singapura. Namanya itu Mr. Mukhtar. Buat Ibu Iis, suaminya dari Ustadz Darsono yang sedang sakit lumpuh. Wah, ini kebetulan nengnya ada ini. Assalamualaikum. Salam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lagi apa ini? Lagi santai aja. Iya, mau itu lewat mama tuh. Oh, mau ke kuburan mama ya? Oh, mamanya udah meninggal ya? Iya, kemarin. Sama mamah juga ya? Iya. Iya, satu malam itu barengan ya? Iya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga almarhum tenang di alam sana ya. Amin. Nah, Neng Iis ini teman-teman, baru saja kemarin berduka, bapak, pak ustadznya, pak kiai, juga mamahnya meninggal dunia. Barengan cuman selisih 1 jam ya. Iya. Dan sekarang suaminya dari Neng Iis ini sakit lumpuh yang sudah hampir 4 tahun lebih ya. Neng Iis, alhamdulillah ini ada rezeki dari orang Bangladesh, warga negara Bangladesh ya. Cuman beliau kerja di Singapura. Ini uangnya 1 juta ya. Semoga berkah buat bapak yang ada di Bangladesh, di Singapura. Semoga Allah ganti berlipat-lipat ganda. Semoga berkah semuanya. Tambah sehat, tambah banyak rezekinya. Amin ya robbal alamin. Neng Iis, karena ini waktu sudah sore, saya mau berangkat ngevlog suasana pedesaan. Ya. Saya mau permisi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Neng, badai tuh marah sekedap. Dupi itu lembur naon? Ciribus. Oh, desa nak? Cibanggu. Kecamatan? Bentar. Kabupatennya Majalengka ya. Neng, terima kasih banyak ya. Ya, ibu. Sama-sama. Masyarakat pedesaan itu ramah-ramah. Mangga, Ibu Jang.
Nah teman-teman, suasana pedesaan itu begini nih di kampung apa itu ya, rame. Rahmat Channel datang langsung ini berkumpul. Punten ibu, ngiri ngalangkung. Nah teman-teman, di sini itu warganya ramah-ramah, masya Allah. Iya. Assalamualaikum. Neng Damang, menuju arah mangga itu nya. Abah Damang, wangsul di mana, pada kemana? Oh mohon, subhanallah, ini kampungnya indah sekali. Mohon, mohon deres. Hatur nuhun, abah, sing sarehat, sing daramang ya abahnya. Amin, hatur nuhun sepuh. Assalamualaikum. Wow, indah sekali suasana sore hari di Kampung Cilimus, Kecamatan Bantarujung, Kabupaten Majalengka. Assalamualaikum. Menuju Linggih wae. Makolot Damang. Alhamdulillah. Meniraosenya calik dina babalean sambil nyawang itu non, pemandangan meni endah. Batu besar sekali ya. Kita nanya-nanya nih sama warga. Assalamualaikum. Neng Damang, nuju naon di dia? Oh, meniraosin ya hawananya. Mohon. Neng, bae tu marus upami ieu teh batu naon namina? Oh, bisi suka sok dianggo ieu, among. Oh. Di gunung ya, tempat arameng. Mohon. Ya teh meniraosin pisan. Eh abah, wangsul ke mana, bade ke mana abah? Bade ke Buligir. Oh gitu, mohon wilujang abah. Neng,
Dupi ieu teh namina teh lembur naon? Lembur Cilemus. Desa? Desa Cilanggu. Kecamatannya? Kecamatan Pantaro jeung Kabupaten Cilengka. Oh, gitu. Nengnya ramah sekali. Terima kasih banyak atas waktunya. Hatur nuhun, hatur nuhun. Assalamualaikum. Siapa namanya? Neng Cinta. Ini umurnya berapa tahun? Papahnya kemana? Innailahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti ini neng anak yatim ya? Buat dedek jajan ya. Sama-sama cantik. Akang, meniraosin ya lemurna. Mohon. Aduh, Akang. Itu sunsetnya meni sayanya. Mohon. Pelangi ya Kang ya. Mohon, meni indah kampungna. Iya, Akang mohon.